Oke, lagi-lagi nih Kang Bro, mekanik pedalaman kedatangan motor. VR ini Kang Bro, VR ini model kayak body grand nih Kang Bro, tapi bermesin Cina ini Kang Bro. Ini dengan kendala bocor semua ini Kang Bro. Tuh, mungkin ini sealnya ini Kang Bro. Nih, oli galunnya juga netes semua ini Kang Bro ya. Ya Kang Bro. Dan nanti akan diganti sealnya nih kayaknya. Ini seal apa aja nih? Seal magnet, seal andel, seal giginya ini kayaknya bocor semua nih Kang Bro ya. Nih, nggak usah lama-lama, kita eksekusi. Pertama-tama, mari kita cepat ininya Kang Bro ya. Giginya ini harus cepat menggunakan kunci 10 ini Kang Bro ya. Ini andel gigi ini Kang Bro. Yang kedua, gunakan kunci 8T ini Kang Bro. Lengket ya gini Kang Bro. Ih, bocor semua nih Kang Bro. Ih, ini banyak olinya nih Kang Bro. Sekarang kita lepas magnetnya nih Kang Bro ya. Ini pakai kunci 14 ini Kang Bro, 14T dengan diganjel kayak ini Kang Bro ya. Nih, contohnya kayak gini Kang Bro, tantukan ini. Tuh kan. Lepas ini Kang Bro. Selanjutnya menggunakan telakar ini Kang Bro. Cabut. Nah, mudahan Kang Bro. Selanjutnya kunci 10 ini Kang Bro. Pas. Untuk pantokan ini Kang Bro. Bocor semua ini Kang Bro. Ini seal tutup sentrik ini Kang Bro. Kita lepas aja Kang Bro. Nih. Udah jebol ini Kang Bro ya. Selanjutnya kita lepas seal handle ini Kang Bro. Tinggal sotok aja kena gini Kang Bro. No, tuh kan Kang Bro. Kelihatan enggak Kang Bro? Nih. Kita lepas ini Kang Bro ya. Ini juga bocor semua nih Kang Bro. Sekarang kita bersihkan ini Kang Bro ya. Selanjutnya kita pasang ini ya Kang Bro, seal baru ini Kang Bro. Jangan lupa ini dikasih lem Kang Bro, biar nggak lepas.
kita sodok aja Kang Bro. Selanjutnya kita pasang seal gigi ini, seal andel ini Kang Bro. Andel gigi ini Kang Bro ya. Selanjutnya kita pasang gear starter ini Kang Bro ya. Sudah pasang semuanya semua. Pasang penahannya. Ini rantai santriknya udah nggak ada ini Kang Bro, udah dilepas sama yang punya. Udah nggak pakai. Kita pasang magnetnya. Pasang ring. Pasang paut. Tinggal kencangkan aja Kang Bro. Tahan lagi. Pakai ini pautnya gini Kang Bro, tahan gininya. Nah, udah gak muter ini Kang Bro, mudah kok. Mantap. Nih udah kelihatan bersih nih Kang Bro ya. Nih ya udah kelihatan bersihan. Ini kendalanya cuma ini Kang Bro, silsilnya ini Kang Bro ya. Sekarang kita pemasangan bak. Ya, ini. Pemasangan baknya ini Kang Bro. Kita pasang giginya ini Kang Bro ya. Kita pasang nih bautnya. Ini sudah bersih nih bagian sini Kang Bro ya. Nih. Bagian bawah ini sudah bersih, sudah selesai. Ya, saya kira cukup sekian. Ini sangat mudah bisa dilakukan di rumah ya Kang Bro. Enggak perlu ngangkat-ngangkat di bengkel ini Kang Bro ya. Cukup. Sampai jumpa lagi ya.